Tiba-tiba saja, aku ingin berpuisi. Dan entah dari mana benih kata-kata yang kemudian tumbuh dalam kepala, sedemikian rupa memanipulasi. Sekiranya aku telah menyadari bahwa semakin jelas perbedaan noda-noda dari penglihatan berubah warna dalam hati. Sementara aku begitu gagap, walau hanya sekedar menyapa, apa yang menjadi warna kata-kata tak lagi sama seperti yang terucap. Tiba-tiba saja, aku pun menjadi terasing di antara sajak yang aku tuliskan. Aku hanya bisa menemukan perkiraan. Sekalipun, pikiranku begitu hening.